mudah-mudahan dengan dresta adat sima yang ada di Besakih segala sesuatu berkaitan upacara-upacara di Besakih dan Besakih merupakan ulunya Bali ulunya sebuah ada tempatnya adalah di Besakih merupakan ulunya periangan beliaunya merupakan kiblat kiblat Hindu merupakan pusatnya ada di Besakih yang sangat kita jaga taksu beliaunya kita jaga bersama Om Swastiastu saya Bende Syadat Besakih nama saya Mangku Widiarte Kapertama pertama saya suksema terima kasih kepada Bali Beceritra sudah atensi luar biasa apresiasi sekali kami selaku Bendesa Adat Besakeh dalam hal ini Desa Adat Besakih uh, menjaga periangan periangan Puragung Besakeh yang ada 25 komplek pura kami jaga taksu beliau adat Desa Adat Besakeh tentunya tentunya sesuai dengan uh, Raja Purana kami baca Raja Purana yang ada di Puragung Besakeh secara filosofis tentunya selalu mengajarkan adat budaya derste yang ada di desa adat Besakih yang ada di Puragung Besakih Raja Purana A dan Raja Burat Purana B. Selanjutnya berkaitan dengan menjaga taksu periangan yang ada 25 komplek pura Puragung Besakih merupakan satu kesatuan satu di antar pura yang lain saling keterkaitan. Saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan ada 25 komplek pura uh, sesuai dengan yang terakhir sesuai dengan uh, Pergub 51 tahun 2016 yaitu 25 komplek pura yang ada di Pura Agung Besakih ini. Selanjutnya untuk menjaga taksu Puragung Besake secara sekala secara neskala secara sekala kami sampaikan untuk menjaga taksu beliau secara sekala tentunya menjaga keasrian menjaga kebersihan menjaga tatanan-tatanan berkaitan dengan lingkungan yang ada di Puragung Besaki secara niskala selalu menjaga dan selalu mengajarkan daripada tatanan upacara dan upacara yang ada di komplek komplek Puragung Besaki ini. Kaitan semua apa yang kami sampaikan tadi berkaitan menjaga taksu beliaunya Puragung Besaki ini kami. Amanah ngaturang ayah istilah balinya di Pura Gumbusake dan di komplek dalam hal ini adalah kami ngayah di Bendesa adat Besake. Tentunya amanah kami adalah menjaga taksu tasu secara filosofis secara propan. Secara propan kami sampaikan menjaga dengan aturan. Aturan kami secara propan itu adalah melalui aturan-aturan perarem. Aturan-aturan perarem ada praram penyacah, ada praram ngele, mengacu kepada pergub juga ada, dan mengacu kepada perda juga ada. Itu aturan-aturan secara sekali secara peropan. Secara historis sesuai dengan tatanan sejarah Puragung Besakih tentunya sangat kami jaga kesucian beliaunya. Dengan apa? Dengan salah satunya adalah merupakan ucapan selalu mengedepankan trikaya parisuda yaitu merupakan ucapan-ucapan yang betul-betul menjaga taksu salah satu ucapannya baik dari tingkah lakunya, perbuatannya dan lain sebagainya Menjaga tatanan tatanan derste desa adat besakih dan mengagungkan pura agung besakih yang betul-betul sudah agung dalam hal ini juga kami sampaikan kepada Bali Bercerita mudah-mudahan mudah-mudahan dengan derste adat sime yang ada di Besakih segala sesuatu berkaitan upacara upacara di Besakih dan Besakih merupakan ulunya Bali Ulunya sebuah ada tempatnya adalah di Besakih. Ini merupakan ulunya, periangan beliaunya. melupakan kiblat. Kiblat Hindu. Merupakan pusatnya. Ada di Besakih. Yang sangat kita jaga. Taksu beliaunya kita jaga bersama. Periangannya beliau. Dan di samping itu juga. Kami dengan aturan-aturan. Aturan-aturan yang berkaitan dengan. Pergub 51 tahun 2016 kebetulan sekali Besakih dikelola melalui penataan pengelolaan kawasan Pura Agung Besakih. Dengan dikelola penataan Pura Agung Besakih, Besakih merupakan daya tariknya pariwisata Ampura. Maaf sekali ini bukan menjadi objek pariwisata tidak. Besakih merupakan daya tariknya daripada uh, Pura Agung Besakih itu sendiri. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dengan ada daya tariknya pariwisata Puragung Besake ini, tentunya ada aturan-aturan bagi wisata asing maupun domestik yang hadir ke Besake, yang datang ke Besake melihat daya tariknya Besake, ada yang tidak boleh. Tidak boleh adalah masuk ke periangan utawi ke pelemahan utama Mendale. Nikah sudah jelas ada aturan-aturan tatanan yang tidak boleh. Karena dilihat dari luar saja, dari sisi luarnya, walaupun tidak masuk ke dalam taksu beliaunya sudah apa namanya bisa dilihat dengan aturan itu. Itu berkaitan dengan apa namanya menjaga daripada taksu uh, beliau pura agung besakih ini juga dengan peraturan Perda 4 eh, Perda eh, Pergob tahun 51 tahun 2016 bagi wisatawan yang hadir ke Besakih tidak boleh masuk dan kami juga tindak lanjuti semua itu melalui apa? melalui adalah melalui eh, perarem, perarem itu adalah melalui perarem ngele dengan rujukan daripada Pergob eh, 51 tahun 2016. Tentunya ada banyak sekali aturan. Satu adalah menjaga kebersihan yang kedua adalah menjaga pariwisata atau bagi tamu masuk ke Purian dan lain sebagainya. Dan bagi pedagang juga, bagi pedagang-pedagang tidak sena, senantiasa kami sudah buat suatu aturan biar tidak dekat-dekat Pura berjualan di radius dekat-dekat Pura e, dari tahun 2000 e, dan dari dulu juga. Dan selalu kami, kami imbau dengan rujukan apa? Rujukan perarem yang sudah ada selanjutnya di sisi, di sisi lain juga sesuai dengan Drste, sesuai dengan Sima, desa adat Besakih juga mempunyai 13 ber, pergunung adalah merupakan uh, dari pergunung itu adalah merupakan batas, wates daripada kesucian Pura Agung Besakih yang 13 pergunung itu apa bedanya dari 13 pergunung? Apa kesamaannya dari 13 pergunung yang ada itu? Kesamaannya adalah tidak boleh membakar mayat. Itu salah satunya kesamaan itu. Kenapa tidak boleh membakar mayat? Karena kalau dibakar mayat dengan kedekatan dengan jarak jauhnya komplek istilahnya kita pandang uh, penelang agung yang ada 13 pergunung itu merupakan batas berarti tercemari dengan uh, abu daripada mayat itu. Itu kesamaannya. Daripada 13 pergunung yang ada di sisi lain ada desa adat Besakih. Itu yang ada batas-batasnya desa adat yang Besakih ini ada pergunung yang sangat istimewa dan kewajiban apa pergunung yang ada 13 pergunung itu. Ada juga kewajiban-kewajiban berkaitan dengan Uh, desa adat pergunung itu kewajiban Munut peralingan ide betara Di saat ide betara melasti Baik itu ke Tegal Suci Baik itu melasti ke Toyesa Baik itu melasti Setiap 10 tahun ke segara klotok. Itu kewajiban Kewajiban daripada pergunung Munut peralingan ide betara Di saat ide betara melasti Dan juga kewajiban-kewajiban Daripada pergunung yang ada 13 pergunung itu juga ada ngaturang tetangguran Ada ngaturang Janur Ada ngaturang uh, alat-alat rupakara Dan lain sebagainya Itu kewajiban daripada Pergunung yang ada Dan yang terakhir Dan yang terakhir Untuk menjaga taksu Pura Agung Besake Dengan perda empat Di tahun 2019 Yang terbaru Yang terbaru ini Juga salah satunya menjaga kesucian periangan periangan tentunya kami juga menindaklanjuti semua itu berkaitan dengan menjaga peri periangan secara sekali, secara propan kami juga jaga periangan periangan uh, pura agung besakih uh, demikian kami bisa sampaikan kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar besarnya kami tutup dengan pramesanti อมสันติสันติสันติอม